bimbingan teknis penerapan aplikasi EDM Erkam bagi tim inti madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai dilaksanakan. Bimtek Tim Kabupaten Gunung Kidul, 120 madrasah sasaran terbagi dalam 9 rombel yang seluruhnya dilaksanakan secara tatap muka luring pada tanggal 30 November sampai 12 Desember 2020. Bimtek Tim Kabupaten Sleman, 90 madrasah sasaran terbagi dalam 7 rombel, seluruhnya dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021. Bimtek Tim Kota Yogyakarta, 17 madrasah sasaran dalam 1 rombel, dilaksanakan secara tatap muka luring pada tanggal 14 sampai 18 Desember 2020. Bimtek Tim Kabupaten Bantul, 72 madrasah sasaran terbagi dalam 5 rombel, seluruhnya dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 sampai 15 Januari 2021. Bimtek Tim Kabupaten Kulon Progo, 53 madrasah sasaran terbagi dalam 4 rombel, seluruhnya dilaksanakan secara tatap muka luring pada tanggal 11 sampai 15 Januari 2021. Untuk menyukseskan implementasi EDM Erkam perlu dilaksanakan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan melalui layanan Erkam Klinik. Erkam Klinik adalah program inovasi layanan dari bidang Dikmat Kanwil Kemenag DIY sebagai wadah konsultasi pengelolaan keuangan madrasah berbasis aplikasi EDM Erkam untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat menuju kelas dunia. Terdapat 7 layanan dalam Erkam Klinik sebagai berikut. 1. Layanan informasi menggunakan platform weblog. Blog Erkam DIY berisi informasi-informasi tentang implementasi EDM, Erkam, dan BOS. Blog Erkam DIY dapat diakses pada alamat erkamyogya.blogspot.com. 2. Video tutorial. Mengupas langkah-langkah teknis dalam implementasi EDM, Erkam, dan BOS. Video-video tutorial ini dapat diakses di blog Erkam DIY melalui menu label video. 3. Question and answer. Layanan ini digunakan untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan EDM Erkam. Madrasah dapat mengakses form Q&A di blog Erkam DIY pada menu label Q&A. 4. Chat group. Ialah grup komunikasi virtual dua arah per kabupaten kota yang didampingi oleh fasilitator TIN, TIP, dan TIK menggunakan platform WhatsApp. Kepala dan bendahara madrasah wajib menjadi anggota grup ini. 5. Smart Bot Chat. Ialah layanan asisten digital yang siap melayani 24 jam non-stop untuk memberikan solusi permasalahan instan terkait implementasi EDM Erkam. Layanan ini
dapat diakses pada link wa.me/62823230-6814-6. 6. Layanan Erkam on the spot ialah layanan konsultasi langsung secara tatap muka. Layanan ini disediakan di bidang Dikmat, kantor wilayah Kementerian Agama DIY. Jika kurang mantap dengan konsultasi virtual, silakan datang pada hari dan jam kerja. 7. Live streaming ialah ajang diskusi virtual secara live untuk sharing informasi, tanya jawab, dan problem solving terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi EDM Erkam. Layanan ini menggunakan platform YouTube melalui channel Mandua Bantul atau website tv.manduabantul.sch.id. Berikut adalah tim inti dan fasilitator EDM Erkam DIY. Tim inti nasional, Meyana Wardani dan Fajar Rahmadi. Tim inti provinsi, Mulat Firianto dan Joko Suprianto. Tim inti Kabupaten Sleman, Yulia Saraswati, Wahyu Eko Haryanti, Zumaroh Nazulaningsih, dan Fitri Yuliawati. Tim inti Kota Yogyakarta, Slamet Agus Santosa. Tim inti Kabupaten Bantul, Muhammad Zaidan dan Evi Efrisanti. Tim inti Kabupaten Gunung Kidul, Wahidin Isfi Muzari Susiati. Tim inti Kabupaten Gunung Kidul Purwata dan Nuryanta. Tim inti Kabupaten Kulon Progo, Abdul Hamid Tarwaca, Zuli Irawanto,